Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Patepang di Sarang Channel Askarya Abadi Steel. Oke kawan-kawan, di video kali ini saya akan upload pemasangan tangga rebah ya. Tangga rebah besi dengan ukuran tingginya 7 meter ya kawan-kawan, dan lebarnya 1 meter 20. Oke kawan-kawan yang penasaran seperti apa pemasangannya, simak aja videonya sampai habis. 1, 2, 3, come on! Kawan-kawan, kita langsung aja untuk pemasangannya ya. Ini sudah terpasang ya, yang satu tangga ya. Ini kita kencengin dulu kawan-kawan ya. Ini pakai kupingan dulu biar kuat ya untuk tangga yang keduanya. Ntar kita kasih dinamol 12 mili saja ya. Ini untuk lebarnya 1 meter 20 kawan-kawan ya, jadi dibikin 60 cm untuk tangganya. Dan untuk tinggi 7 meter, jadi dibikin 4 tangga ya. Oke kawan-kawan yang baru bergabung, silahkan di komen dan di subscribe yang sudah bergabung. Terima kasih banyak ya kawan-kawan. Semoga sehat selalu dan banyak rezekinya dan usahanya dilancarkan. Oke kawan-kawan, untuk pemasangan tangga yang kedua ya, ini harus mabuk dulu tembok karena mentok ya, kena tembok. Di boboknya juga ini 25 cm ya kawan-kawan. Ini sudah berdiri ya yang tangga yang kedua, ini tinggal lepasin saja. Dan ini masih tinggi kawan-kawan. Dan untuk yang ketiga ini lumayan berat ya ngangkatnya, ketiga keempat, karena bingkaian 4x8 nya ini tebalnya 2 mili ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, dan sudah terpasang ya. Ini yang tangga yang kedua saya skip karena saya nggak bisa ngamera ya, saya juga bantuin masang dan ada bahan-bahan juga di sini ya kawan-kawan. Untuk pemasangan yang ketiga ya, kita harus bikin dulu tangga monyet ya kawan-kawan, harus bikin tangga monyet dulu ya biar untuk nginjak dan megang ya kawan-kawan. Nah untuk pemasangan yang ketiga ini, nah kawan-kawan, ini tangga monyetnya sudah berdiri tegak lurus ya. Oke kawan-kawan, dan yang tangga yang ketiga ya kawan-kawan, ini sudah terpasang ya. Saya skip juga untuk naikinnya karena gak ada kameramen ya kawan-kawan. Kalau ukurannya pas ya kawan-kawan, untuk pemasangan tangga seperti ini gampang dan mudah ya, dan cepat, satu hari juga bisa kelar ya kawan-kawan. Tapi kalau misalkan salah ukuran ya, ini harus bongkar total ya. Salah satu ukuran yang salah, misalkan yang pertama salah ya, jadi ke atasnya juga pasti salah ya. Jadi harus benar-benar pas untuk pengukuran tangga seperti ini. Ini udah dikencengin kawan-kawan ya, pakai dinamol 12. Ini sudah aman. Dan untuk pemasangan yang tangga yang terakhir kawan-kawan ya, ini sudah berdiri begini ya kawan-kawan. Ini sangat berat sekali. Ini pakai tambang saja digereknya ya, dengan alat seadanya. Karena lokasinya juga sempit ya kawan-kawan. Ini
Ini mudah-mudahan pas ya kawan-kawan untuk tangga yang terakhir. Dan sudah terpasang ya kawan-kawan. Ini tangga yang terakhir pas juga ya. Ini tinggal kasih dinamol saja. Tinggal dikuatin. Oke kawan-kawan, dan alhamdulillah sudah terpasang ya. Ini tinggal masang pegangan railingnya ya. Untuk pegangan railing mungkin ya besok kawan-kawan ya, ini karena udah sore, ini sampai jam 5 ya, dari jam 9 pagi. Oke kawan-kawan, dan waktu saya pengeboran tembok ya, ini tukang bangunannya nggak bilang-bilang di dinding tembok ada pralonnya, jadi pralonnya kebor dan keluar air ya. Ini dia airnya sangat deras ya, untung aja lagi ada hujan. Jadi ini air dari duct ya, pembuangan dari atas. Oke kawan-kawan, terima kasih ya yang sudah nonton. Mungkin sampai di sini dulu aja deh videonya. Untuk pemasangan railingnya mungkin dilanjutkan besok ya. Ini sudah terpasang semua untuk tangganya ya. Ini baru terpasang satu kawan-kawan ya, untuk pegangan railingnya. Karena sudah sore ya, udah jam 5, waktunya kita pulang ke bengkel dan istirahat. Oke, mungkin segitu aja dulu kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan di video-video saya selanjutnya.